Syedaralun, Unit Tipiter Sareskrim Polres PD meringkus lelaki berinisial Y bin M berusia 26 tahun diduga terlibat tindak pidana judi online chip game Hicks Domino. Y ditangkap polisi di warung kelontong di Kampung Lam KW Kecamatan Kembang Tanjung PD pada Senin 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian barat. Sebelumnya, Sareskrim Polres PD menangkap dua pelaku judi online, yakni pria berinisial MR berusia 24 tahun di Kampung Tanjung, Kecamatan Kembang Tanjung, dan H berusia 33 tahun yang diciduk di Kampung Masjid Tungkop, Kecamatan Indrajaya pada Senin 22 Agustus 2022. Dijelaskan Kasareskrim, penangkapan itu dilakukan polisi setelah menerima informasi dari warga terkait aksi jual-beli chip game Hicks Domino yang sangat meresahkan di warung kelontong tersebut. Polisi kemudian melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi jual-beli chip domino di warung kelontong tersebut. Setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, polisi akhirnya menangkap Y bin M saat transaksi judi online. Polisi menemukan dalam HP milik Y bin M barang bukti berupa chip game Hicks Domino yang sering dilakukan transaksi jual-beli. Lanjut Kasareskrim, hasil pemeriksaan terungkap, ternyata setiap penjualan 1 buy chip game Hicks Domino, Y bin M mendapat keuntungan Rp10.000. Ia menambahkan penyidik menyita 1 unit HP merek Vivo tipe V2043 warna biru dan uang hasil penjualan chip domino sebesar Rp1,9 juta dari tangan Y.